Sebuah minibus meledak terbakar di Jalan Aria Wiratan Udartar Tajur Laha Halang Cianjur. Mobil itu terbakar usai mengisi bahan bakar dari SPBU. Diduga mobil itu bermuatan bensin yang dimasukkan ke dalam jeriken. Kobaran api dengan cepat melahap minibus usai mengisi bahan bakar dari SPBU di Jalan Aria Wiratan Udartar Cianjur. Api semakin membesar dan dengan cepat melalap seluruh badan mobil. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemilik mobil langsung meninggalkan mobilnya begitu mendengar ledakan dalam mobil. Hingga kini pemilik mobil belum ditemukan. Hampir satu jam, tim pemadam kebakaran berupaya menjinakkan api yang membakar mobil tersebut. Arus lalu lintas ditutup petugas karena dinilai membahayakan. Diduga mobil terbakar itu membawa jerigen yang berisi bensin yang baru dibeli dari SPBU. Diduga kuat, jerigen yang berisi bensin tersebut meledak dan membakar mobil. Nah, kemudian kami langsung cek TKP dan menghubungi pemadam kebakaran. Dan setelah di TKP, ternyata benar ada kendaraan LED yang kebakaran. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mencari keberadaan pemilik mobil yang melarikan diri saat mobil tersebut terbakar. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksian, iNews melaporkan.